pagi. Beda. Pagi tu breakfast di Chef Cafe. Okay. Standby untuk balik ke Miri. Okay. Kiri kanan kanan. Okay. Syak kami. Oh, kami orang di Mekah bestnya pun suasana ya. Okay. Second exit. Oh, hotel lah. Oh, nun. Depan nun. Hari tu, hari Minggu kali bah. Ya, kali kedai asyik buka kali. Tok, dari sini ya, Tok. Ni dapat masuk ke sia. Eh, dapat. Astaghfirullahalazim. Ni nak? Buka? Ya, buka. Chef Cafe. Okey, toknya tempatnya Chef Cafe. Okay, di dah isi minyak di Shell keluar muka, mau keluar muka. Okay, kemudian ada isi minyak di Shell ya tadi RM8 untuk buiknya full lah sebab mau balik ke Miri. Jadi jam dah pukul 8.07 minit. Okay, jambatan muka. Dan perjalanan dah 544 kilo. Wow! Ada Bang Man. Sia sini aja nya ada tu. Mileage, ambil 20 mileage dah 544 kilo. Daripada Miri RM21 di Shell Wak isi. Ada tinggal satu bar. Then kami dua isi di Shell Tatau. Shell Tatau RM18. Lebih kurang dua bar kali. Macam ya lah. Dua ke satu bar. Lepas ya Petronas Muka. Kami dua top up lagi RM13. Dan tu kami dua top up RM8 untuk balik. Kira totalnya kelak lah aku kiranya berapa ringgit semua. Eh, ingat teh Abang Man dah balik. Rupa-rupanya belum balik. Kita makin jalan Selangau. Selangau lah. Selangau macam ya. Ah, kira sama lah tok. Sama lah. Makin balingan kaya. Si mau nak? Hah? Si mau nak? Ha, si mau. Okey, jalan belah Selangau tu. Oh, memang Selangau. Okey, jalan kita dah. Okey. So, kami dua pun perjalanan yang sama. Yang sama. Jadi sampai di Selangau Club kami dua berpecah lah.
Alhamdulillah hari tu ada awan. Mari saya ada awan terus. Mari lebih kurang macam ya. Harap awan tu ada lagi lah. Ada lagi macam tu ada redup sikit lah, nyaman. Tapi hari mari nang biru. Saya ada terus. Alhamdulillah syukur. Enggak kacau awan lah. 141 ke Sibu. Dah. Dari Sinun te 8:10. Ya 15 minit lah. 20 minit. 20 minit, 15 minit cuma lah. Tu pergi ke simpang setengah jam lah lebih kurang. Simpang ke Bukut. Bukan dekat situ ke yang yang kereta tu kan? Kancil lah rusak kah? Sialah. Lebih kurang 10 minit lagi sampailah simpang Selangau tu. Ada tandas ya nak? Paman, ada toilet ya nak? Ah, okey. Nyambak minum. Oh, atas seklak nyam macam ya lah. Macam Tanjung Malim yang. Munekotnya potong ke sia. Ini ada tempat motongnya. Tok gak mesti salah orang. Toknya apa? Toknya. Tok masuk stok. Okay sikit lah. Sinun memang full. Ngam-ngam. Cun si panas. Alhamdulillah. Nampak? Ya, kami nangka. Ih, dekat juga kita motong. Ya, ini rancang lah. Okay, selesai dah. Minum di Paramato. Restoran Nurlana Abdullah. Simpang Selangau. Bang Man nyamuk balik ke Kapit. Okay. Hati-hati, Bang Man. Jumpa lagi, insyaAllah. So kami doa pecah lah. Okay. Maman yang ikut jalan nun. Kami doa pakai jalan tu lah. Dah kunci box belakang tu kan. Okay. 9:52 dari
simpang Selangau. Mileage masa tu 624. 624 kilo adalah. Minyak ada baru turun 1 bar daripada Shell Mukah tadi. Cuaca panas. Temperature, ada temperature ni, nya temperature 32 degree Celsius. Ha. 704 705 km. Minyak setengah sampai di Tatau dah. Dekat jematan Tatau dah tu. Jam pukul 10.50 kami orang akan berhenti lah di Petronas Selangor, Tatau. Kemih lo, bawa minum air. Hari panas, cuaca pun nang panas. Tak pakai baju Petronas, tak berhenti Petronas lah. RM11.50 lah tek penuh. RM7.06 11.12 di Petronas Tatau. 706 km. Top up te RM11.50 minyak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita L yang dah. Ai. Ai ya Allah. Allahu akbar. Nya dari sebelah sini nun ya. Ai, nya langgar ke di belakang kah? Eksiden si jam ada depan mata selepas kejadian baru ada recording di lokasi di Akademi Memandu Budiman di Bintulu lah. Perlulah berhati-hati. Mungkin ada benda yang boleh macam kira macam distractnya lah, mengganggunya tadi yang bak motor kali nya, kita si pasti apa yang berlaku lah. Kita boleh predict tapi kita si pasti apa yang sebenarnya berlaku. Sedangkan jalannya kosong tu bah. Dan kereta yang belajar memandu yang mungkinnya slow dan dia memang akan slownya belajar memandu kan. Memangnya akan slow, jadi motor yang laju dan impact dia pun sampai pecah cermin belakang. Bayangkan macam ya keadaannya. Semoga nak yang accident tadi nak laki ya dimudahkanlah urusannya. Semoga saya dah apa. Tapi murid yang baru nak belajar memandu itu nya memang perempuan lah, nya pun nervous juga. Memang nervous lah, macam trauma je nya. Nya shaking badannya teh, nangis-nangis danya. Okeylah, macam-macam je. Alah, mau hati-hati lah. Ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama grup kali. Dia bin dulu tu kali.
Pakun tadi, jalan memang sekacak-kacak jalan lah. Si banyak lencongan untuk hujungnya yang masuk ke area ada di area Suai. Jumpa sidak bikers daripada Miri tu, sidak Chinese pun bikers tu, ada grup sidaknya, sidaknya pergi ride layan corner di Sama Laju katanya. Saya dah apa belakang dah kunci ya, box tak dah. Yeah. Okay, 880 kilo sampai di Shell sepupuk ni lah. Tapi saya dah isi minyak lah, sebab minyak masih ada setengah lagi. Cuma kami dua berhenti untuk minum, refresh sejak hari panas. So kami dua minum air Neo lah tek. Dan untuk dah pukul 2 suku, lebih kurang dalam sejam lagi sampai lah ke Miri. Tok baru Dita si nampaknya pun ya. Hai, bujang. Bujang Tenggilin ni ah. Nya ada di situ. Oh, dah tukar cover oh. Balik ke standard. Yang. Papa. Papa. Oh, bila mak si nangga jang. Okey ke? Memang ada stok. Ha? Memang ada stok. Si balik Semenanjung? Belum. Raya raya lah. Oh. Oh, baru si lah. Ha? Saya tu baru si. Oh. Tu kejar. Ya ke? Okey lah, ambil dua dia muka teh. Dengan Lokman. Tu balik ke Miri lah. Baru, baru balik. Pergi balik. Oh, balik ke Miri lah tu. Okay lah. Okay, bye-bye. Mi si Datuk. Oh, banyak si Datuk. Lama dah si keluar kan. Jadi macam kami bilang di sini dok. Ke yang luar datang ke Miri, bukan yang Miri. Ya. Okey, aku beri kau line lah. Masuk. Nak bumpan tadi ya. Oh, mi rato. Mi sebenarnya. Ada event apa di Miri? Yang kami macam tu. Assalamualaikum. Ahli kubur. 3-5 minit 951 kilo. Alhamdulillah sampai dah di Miri kami dua.
lebih kurang 10 minit lagi sampai lah di rumah. Tok nak perempuan tadi ah. Aku berani laju. Ada speed trap cicit 70 ajak tu. Ada ke? Si ada. Alhamdulillah dah sampai di rumah. Mileage 960. Cun-cun pukul 3:22 sampai di rumah. Oh. Cukup panas hari itu.